Selamat pagi, Tribuners. Keadilan menjadi dambaan setiap orang, dan setiap orang memiliki definisi dan kriteria yang berbeda soal keadilan. Pengadilan menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk menemukan keadilan itu. Dan keadilan di pengadilan negeri bukan hanya soal keputusan hakim, namun juga soal pelayanan administrasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat. Dan belum lama ini, Pengadilan Negeri Kupang meluncurkan aplikasi Amaju yang digadang-gadang bisa menjawab keadilan masyarakat. Sejauh mana aplikasi Amaju ini bisa menjawab keadilan masyarakat? Dalam obrol asik bersama Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang, Bapak Ju Johnson Mirabangi, SHMH, kita akan membahas soal aplikasi Amaju itu. Mari Tribuners, kita akan berbincang dengan Bapak Ketua Pengadilan. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Kak Sen. Baik. Pak Ketua Pengadilan, kan baru-baru ini meluncurkan aplikasi dengan nama apa, Pak Ketua? Amaju ya. Mungkin Pak Ketua Pengadilan bisa menjelaskan kepada Tribuners nih, apa sih aplikasi Amaju itu, Pak Ketua? Terima kasih. Jadi setiap pengadilan oleh pimpinan Mahkamah Agung itu diajukan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Maka pengadilan itu juga berusaha melakukan inovasi pelayanan publik untuk mendekatkan informasi pelayanan pengadilan kepada pengguna pengadilan atau kepada masyarakat, kepada Kupang khususnya. Maka oleh tim IT kami dibuatlah inovasi aplikasi yang berbasis WhatsApp. Diberi nama Amaju. Amaju ini itu kepanjangan daripada aplikasi membantu Anda dalam jaringan utilitas. Kepanjangannya Amaju, Dan memang ini apa, teman-teman? Dalam hal ini diikuti langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Kupang dan tim IT kami. Mereka menggunakan nama ini sebenarnya itu nama saya. Ada junior di depan ya. Saya kan junior sama. Karena saya orang Sabu, biasa rakyat lain kan sapa Ama. Ama, iya. Buat dari apa kepanjangan ini buat nama junior ini dengan kepanjangan tadi, aplikasi membantu Anda. Namanya unik ya, Pak Ketua ya, Amaju, lokal sekali ya. Manfaatnya apa itu, Pak Ketua? Jadi, manfaat daripada aplikasi ini membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan info-info perkara dan info lainnya yang ada di pengadilan negeri Kupang. Jadi pengguna atau masyarakat ini harus masuk dulu melalui save dulu nomor WA-nya. Jadi dikasih masuk semua WhatsApp-nya masyarakat ke bagian IT ya, seperti itu. Tidak. Kita share, kita punya nomor WhatsApp bisa di save oleh masyarakat. Masyarakat ya. Nah, ketika masyarakat misalnya punya apa, ini nomornya ini. Nomornya berapa, Pak? 0812 082 382 Oke. Nomor ini menggunakan apa? WhatsApp. Karena ini yang paling mudah. Kalau masyarakat mau mendapatkan informasi perkara, ada namanya di pengadilan itu SIPP. Sistem Informasi Penyusun Perkara. Tetapi mereka harus tahu dulu ID publiknya ini apa? Pengadilan. ID publiknya pengadilan. Kalau ini tidak bisa masuk. Mengapa seperti itu? Karena untuk menjaga, karena ini data perkara. Yang integral langsung di Mahkamah Agung. Karena banyak ini apa, orang berusaha untuk mengacaukan dan bahkan website pengadilan di seluruh Indonesia kebanyakan dihacker sehingga perlu kehati-hatian ketika Nah, untuk membantu masyarakat ini,
mendapatkan informasi, misalnya perkara mereka sudah sampai di mana, prosesnya bagaimana, ini apa, tundanya perkaranya bagaimana, atau status perkaranya bagaimana, maka masyarakat atau pengguna pengadilan itu bisa menggunakan aplikasi ini, yang berbasis aplikasi Amajui. Itu dijawab secara sistem. Data ini juga langsung diambil dari website pengadilan dan SIPP pengadilan. SIPP, ya, SIPP begitu ya. Pak Ketua, berarti kriteria masyarakat seperti apa yang bisa mendapat akses untuk aplikasi Amaju ini? Bagaimana sistem mendaftarnya? Siapa saja? Ya. Bisa menggunakan ini apa aplikasi ini. Yang penting masyarakat save nomor tadi ini kan nomor WA-nya. Iya. Mereka minta nanti ketik info, nanti akan langsung jawab. Siap. Mau tanya perkara apa? Ya, perkara nanti langsung sudah sampai sejauh mana? Itu dijawab. Langsung dijawab. Itu integral dengan SIPP kan? Oh, seperti itu. Jadi, cuman tidak sampai mendetail misalnya apa putusannya bagaimana, tidak. Oh, tidak. Jadi hanya apa saja, Pak Ketua? Itu misalnya status perkara. Status perkara. Itu masih sidang. Sidangnya sudah sampai di tahap mana? Tahap mana? Pemeriksaan saksi atau bukti atau sudah putus dan mutasi dan di situ ada di bawahnya silakan ini apa masuk dalam SPP. SPP itu akan dia buka, bisa buka semua. Berarti ada panduan ya, ada ketika panduan di WhatsApp itu ada panduannya seperti itu. Terus untuk mengisi aplikasi itu bahwa informasi mengenai perkara apa kan berarti kan harus ada kinerja kuat nih dari hakimnya, dari dari panitera dan sebagainya. Bagaimana kewajiban mereka untuk bisa memenuhi itu, Pak Ketua? Jadi ini itu sudah merupakan pekerjaan protapnya ini hakim dan panitera jurusita pada pengadilan. Setiap hari ketika dia selesai sidang, misalnya panitera pengganti tunda misalnya perkara tipikor nomor 30 ini apa ini Pitsus TPK 2020 Kemenkumham tunda pemeriksaan saksi dan tuntutan. Itu langsung terbaca di situ semua. Jadi karena memang itu pekerjaan hari-hari dia yang diwajibkan. Makanya ketika kami launching ini pada tanggal 16 Agustus 2020 pas dengan hari ulang tahunnya Mahkamah Agung yang ke-75, saya juga menyampaikan pada teman-teman supaya jangan lupa SIPP, karena ketika masyarakat menggunakan aplikasi ini, dia tanya status perkaranya sampai di mana, sistem kita akan menjawab dan dengan data yang terupdate. Berarti harus up to date itu ya. Makanya tugas hakim itu sebelum pulang harus wajib dulu isi sehingga maka masyarakat di masing-masing itu jangan jangan pulang dulu sebelum isi SIPP. Berarti ada ini motonya situ ya, jangan pulang dulu sebelum isi SIPP ya. Tapi kesiapan hakim kita bagaimana? Kalau ini SIPP ini bukan baru di pengadilan. Ini inovasi yang pertama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sejak 2013. Kemudian mulai diresmikan itu digunakan secara nasional itu 2014. Dan seluruh badan peradilan pertama di peradilan umum dulu, kemudian oleh Mahkamah Agung diperintahkan semua harus menggunakan SPP. Jadi bukan hanya peradilan umum, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer. Berarti di semua pengadilan di seluruh Indonesia sudah ada aplikasi sudah ini? Menggunakan aplikasi ini apa? SIPP. SIPP, tapi hanya namanya yang berbeda ya? SIPP semua sama. 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 Cuma untuk aplikasi Amaju ini hanya ada di untuk membantu masyarakat Kota Kupang atau pengguna pengadilan negeri Kupang supaya mereka bisa masdar bisa mengecek status perkara status mereka perkara. Tidak perlu lagi ke pengadilan. Dari rumah pun dari bisa, coba kata novel ini apa saja kita praktekkan langsung. Kita praktek langsung. Dari WhatsApp dari WhatsApp kata novel masukkan nomor ini WhatsApp kita ya. Sebentar Tribuners, kita akan masukkan nomornya 081 382 232 225 292 292. Tadi salah Amaju. Berarti 081 238
225 292. Saya simpan ya. Simpan ya. Amaju. Amaju, saya akan tulis Amaju. Dipraktekkan langsung ya. Sama nyapa pemirsa Tribuners juga bisa ya, langsung ya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu ketik info. Kita ketik info ya. Iya. Atau sebentar. Halo atau hey itu nanti akan langsung dijawab. Langsung ya. Ya. Saya ketik info di Amaju itu. Iya. Chat dengan saya ketik info ya. Info. Info. Hey saja begitu. Info. Ya. Ya. Belum masih jalan. Saya ketik. Ya, dia sudah terkirim. Ya. Kemudian oh, langsung muncul langsung. Tribuners. Langsung. Di sini tertulis, halo Sobat Amaju, saat ini kami menyediakan beberapa informasi berikut ini, silakan balas pesan ini dengan menulis perkaranya, langganan, layanan, anggaran, statistik, ekor, suket, kinerja, evaluasi, pengaduan, corona juga bahkan ada ya. Cepat, Tribuners. Sangat cepat. Dan kita bisa mengaksesnya dengan baik, tinggal kita ketik saja perkara apa, nanti akan dijawab ya, sejauh mana perkara itu sudah ditangani ya. Gampang sekali Tribuners, dengan langsung mengetik WA, WhatsApp 081-238-225-292. Begitu luar biasa ya Pak Ketua ya. Itu sangat luar biasa. Jadi untuk itu misalnya saja kita ingin mengetahui ya, berapa perkara yang ditangani oleh pengadilan. Ada juga di sini. Ada di situ bisa dinyapakan ya. Statistik. Statistik ya. Ya. Kita langsung ketik ya. Langsung ketik statistik. Iya. Kita lihat. Ya. Masih ya terbaca? Iya. Langsung tertulis di sini Tribuner. Statistik perkara tahun berapa yang Anda ingin tahu? Iya. Misalnya balas pesan ini dengan menulis angka 2019. Iya, 2019. Luar biasa. Misalnya 2020 sekarang. Langsung 2020 ya. Saja, 2020 langsung kita akan tahu bahwa perkara apa yang perkara akan apa yang ditangani, ditangani dan sudah sejauh mana. Iya. Lengkap Tribuners. Iya. Langsung di sini kita dapat dan ini informasi sangat berharga, penting untuk bukan saja untuk masyarakat tapi juga untuk pers ya, iya, Pak Ketua ya. Makanya kami sangat ini apa berterima kasih pada ya. Poskupang ya. Dan ini Tribuners Kak Open mau ini apa memberikan kesempatan untuk menyampaikan ya. Publik tentang aplikasi. Baik, Pak Ketua kelihatan langsung. Iya langsung kelihatan di sini Tribuners. Berapa? Pak Ketua ya. Pengadilan, apa nih harapannya Pak Ketua terkait dengan aplikasi Amaju ini, harapannya apa Pak Ketua? Yang pasti bahwa kami berharap semua masyarakat mau misalnya mau mendapatkan informasi kepada pengadilan ya. Mereka bisa menggunakan aplikasi ya. Jadi, kecuali misalnya untuk diktum putusan atau putusan memang tidak boleh ya, karena itu rahasia. Jadi siapa yang bisa dia harus melalui permohonan dulu baru bisa dilayani ya. Dibuat daripada pihak berperkara. Ya, berperkara. Kalau ya. Untuk informasi-informasi umum, misalnya status perkara, statistik dan sampai di apa ini acara persidangan itu semua bisa terlayani dengan aplikasi. Aplikasi. Seperti itu harapannya ya, Pak ya. Keterangan tadi suket tadi itu, ya. Itu juga bisa menggunakan bagaimana kita mau misalnya mau mendapatkan surat keterangan ini apa tidak pernah dipidana. Ya. Apa-apa yang harus kita ini apa ini penuhi dulu itu nanti di situ dijelaskan. Langsung dijelaskan supaya datang ke pengadilan sudah bawa lengkap ya. Semua dan dilayani oleh petugas di PTSP paling lambat 30 menit sudah langsung ada sudah ya. Langsung mendapatkan surat keterangan yang diinginkan. Harapan lainnya Pak Ketua untuk masyarakat? Jadi itu yang pertama, kemudian yang kedua ya. Supaya masyarakat lebih percaya ya. Pada kinerja pengadilan. Karena pengadilan itu merupakan benteng terakhir daripada keadilan. Ya. Bahwa sekarang ini, bukan sekarang, memang dari dulu jauh diharapkan bahwa pengadilan itu harus menjadi benteng terakhir daripada keadilan. Dan dengan aplikasi ini mendekatkan kepada masyarakat itu mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih tepat, maka diharapkan bahwa masyarakat mempercaya pada pengadilan.
Itu tujuan utamanya, karena kita sudah mendekatkan pelayanan melalui aplikasi ini, masyarakat melihat penggunaan pengadilan itu dan silakan datang di pengadilan. Bagaimana pelayanan pengadilan itu tidak ada namanya pungli-pungli ya. Dan aspek keadilan yang tadi saya bilang. Pak Ketua, Pak Ju Johnson, Abra, bagaimana dengan kualitas dan kuantitas hakim kita di pengadilan? Kalau kuantitas hakim, hakim ini apa karirnya? Jadi di pengadilan negeri ini, di pengadilan Kupang kan ada 3 peradilan. Ya. Pengadilan negeri itu sendiri, pengadilan Kupang, kemudian pengadilan khususnya, pengadilan ini apa, tindak pidana korupsi dan pengadilan hukum industrial. Untuk hakim kariernya sendiri ada 18 orang. Ada 18 ya, untuk 3 pengadilan ini. 3 pengadilan ini, termasuk ketua dan wakil. Okay, kalau untuk hakim ad hoc-nya, ad hoc untuk tipikor, 3 orang. Hanya 1 majelis ya, Pak Ketua? 3 orang. 3 orang. Hakim karier yang di tipikor, yang hakim tipikor itu 7. Oh, 7. Jadi sekitar 2 majelis ya. 2 majelis. 3 majelis ya. Untuk dia. Sama juga dengan ini apa, ini pengadilan hubungan industrial, PHI itu, hakim ad hoc-nya sisa 2 sekarang. Tapi hakim kadernya ada 4. 4. Jadi cukup. Cukup ya, plotting untuk menangani perkara cukup ya, tidak pernah. Dan jam beroperasinya, jam berapa kita biasa mulai di pengadilan? Ketentuannya, menurut ketentuan Kuhap itu bahwa sidang itu, dan sidang itu mulai jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Tidak boleh di bawah jam 9. Mulai dari jam 9 sampai selesai. Selesai. Jadi sampai selesai itu bisa sampai malam. Malamnya batasnya sampai jam berapa, Pak Ketua? Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. 11 ini apa 23.59. Stop, karena kalau sudah jam 12 itu kan sudah masuk. Sudah masuk hari berikutnya. Tapi kesiapan hakimnya bagaimana? Maksudnya ini masa dari pagi nih Pak Ketua sampai malam bagaimana? Jadi sebelum saya menjadi ketua di sini, itu teman-teman itu khusus untuk tipikor itu mereka biasa bersinar sampai jam 11 malam. Tetapi dengan sekarang keadaan sekarang manajemen risiko saya saya tidak membolehkan lagi. Karena saya juga harus jaga hakim saya, panitera saya. Kesehatannya mereka, karena kalau mereka sakit jadi pelayanan jadi terganggu begitu. Jadi saya izinkan hanya sampai maksimal jam 8 malam. Jadi jam 9 malam sampai jam 9 pagi sampai jam 8 malam cukup ya. Dan paling lambat setengah 9 sudah harus selesai. Saya selalu monitor khusus untuk peradilan umum di Jalan Pelapa itu. Awalnya masih sidang sampai jam 9 malam, tapi kemudian tidak boleh kan lagi. Hanya sampai jam 8. Pasti yang pada tahanan. Iya. Mereka juga ada, nanti sampai di sana sudah sudah jam, tidak kebagian makan lagi, Pak Ketua. HAM lagi nanti. Iya, pelanggaran HAM. Seperti itu, Pak. Pak Ketua, kan terkait tadi Pak bilang untuk menjaga kesehatan, berarti kan terkait dengan COVID kah? Iya. Mungkin ada protokol kesehatan yang sekarang dilaksanakan di pengadilan dan juga bagaimana sistemnya masih tetap terdakwanya pergi pengadilan atau bagaimana, Pak Ketua? Ini apa, protokol COVID kami terapkan. Jadi misalnya karena kemarin-kemarin pengadilan itu sudah langsung dicegah. Pintu gerbang itu, di pintu masuk kanan itu ya, sebelah kanan. Nah, sekarang hanya satu saja aksesnya, pintu masuk keluar itu satu saja, tidak buka lagi supaya memudahkan mengontrol yang masuk orang masuk ke pengadilan. Nah, dicegah di situ. Kemudian dengan karena COVID ini, maka persidangan sekarang secara online. Jadi para terdakwa tetap ada di rutan. Jadi yang di pengadilan siapa saja, hakim sama? Hakim yang pasti kita sih di pengadilan. Cuman teman-teman yang jaksa, yang penuntut umum yang di Kota Kupang ini, mereka masih ke pengadilan ya. Tapi ketika mereka di luar pun bisa ya, Pak hakimnya. Kalau misalnya tipikor, teman-teman yang dari daerah, dari kejaksaan daerah, mereka secara online juga. Online juga. Saya juga ada sidangkan pertama tipikor misalnya dari Rote.
jaksanya dari sana. Dari sana, oh ya, langsung dari sana. Saksinya juga ya. Di rote semua. Iya, iya, betul. Nah, hanya terdakwanya yang dari rutan. Dari rutan. Jadi itu kita, efisien juga ya sebenarnya ya, Pak Ketua ya. Kalau efisien ya pasti efisien. Efisien. Karena masa COVID. Iya. Tetapi dari sistemnya ini, karena ini namanya darurat ya, ya. Tidak pernah terprogram oleh pemerintah atau oleh Mahkamah Agung sekalipun, kita tidak tahu COVID ini kan ya, musibah. Musibah yang melanda seluruh umat manusia, bukan hanya negara kita. Maka memang secara ini apa, internetnya ini bermasalah. Ya, berarti kendalanya di jaringan itu ya, Pak Ketua. Seluruh kendala. Tapi kalau soal kesian untuk kenyamanan kita, keamanan kita, kesehatan kita terjaga. Tapi kesiapan hakim untuk menggunakan itu pasti sudah jauh hari kan sebelum COVID pengadilan, ya. Pengadilan, kami bersyukur pengadilan itu sudah terbiasa dengan ini apa, telekonferensi. Karena memang ini sudah ini apa, oleh pimpinan ketika rapat-rapat itu kita langsung melalui Zoom. Jadi sebelum ya, COVID tidak ini tidak kaget, tidak kaget ya. Hanya berarti tantangannya yang tadi jaringan itu ya. Karena Ketua, kita siap. Tapi di rekan yang lain, yang saja ya, siap. Betul. Ya. Sehingga itu jadi masalahnya. Tapi di apakah di setiap ruangan sidang itu sudah ada? Karena terbatas alatnya hanya kalau di ini apa, di pengadilan negerinya hanya satu saja. Maksudnya. Hanya satu. Dari berapa ruang sidang yang kita punya, dari Pak Ketua? Dari empat hanya satu. Kalau di tipikor dua ya? Ruang sidang anak bisa. Bisa anak. Nah, kalau di tipikor? Di tipikor dua. Oh, dua juga. Dari berapa ruang sidang kita punya? Dua. Kalau di tipikor itu dua saja. Hanya dua. Oh, jadi dua-dua itu ada ya? Dua. Mm-hmm. Cuman kendalanya di apa, di rekan-rekan dari rutan, itu mereka juga tidak punya tempat yang cukup untuk tempat dijadikan tempat sidang itu. Oh iya. Jadi karena tidak, memang tidak tidak ada setting ruangan untuk sidang ya, sidang online itu ya, benar. Jadi dibuat-buat aja supaya begini ya, kadang-kadang suara dari ini apa, misalnya terdakwa yang satu masuk yang lain masuk sana ya itu butuh apalagi pembenahan yang di rutan Tupang ini kan dari pengadilan olah masih juga ya, semua masih di situ. Kasihan memang. Iya. Tapi masih berjalan. Masih bisa berjalan dengan walaupun agak memang agak lambat. Oh, iya. Agak lambat karena tidak langsung. Karena online kan, kalau offline kan mudah, cepat. Nah, itu saja. Iya. Pak Ketua Pengadilan Pak Ju Johnson, saya juga melihat benar-benar berbeda kondisi pengadilan sekarang dengan dulu. Saya masuk waktu beberapa waktu lalu, wow, keren. Ya, di depannya ada artinya sudah banyak perubahan, bahkan ada tamannya juga yang bagus di samping kiri itu, Pak Ju. Apakah ini persiapan untuk bisa meraih predikat WBK dan WBBM, Pak Ju? Jadi bagaimana pengadilan seluruh Indonesia oleh pimpinan Mahkamah Agung sudah diperintahkan untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan pembangunan zona integritas. Zona integritas ya. Soal misalnya untuk di apa, dinilai atau di apa, dilombakan itu bukan masalah, itu tempat kedua. Tetapi pelayanan sesuai perintah Mahkamah Agung untuk pembangunan zona integritas itu wajib dilaksanakan oleh seluruh pengadilan. Seluruh pengadilan. Jadi kami pengadilan negeri pun harus seperti itu. Jadi supaya pembangunan zona integritas untuk mendapatkan atau mendapatkan ini apa, predikat wilayah bebas korupsi, wilayah bebas ini apa, wilayah birokrasi bersih melayani, itu wajib. Salah satu indikatornya apa, yaitu pelayanan terpadu satu pintu jadi semua akses di situ, tidak lagi masyarakat bisa bertemu lagi dengan pejabat-pejabat pengadilan. Semua di situ, semua di dalam di ruang depan itu ya, tidak ada lagi bertemu maupun tidak. Wah, kalaupun bertemu silakan ada ruang tamu terbuka. Jadi disaksikan oleh semua. Berarti ada zona-zonanya ya, Pak? Jadi dibagi dalam tiga zona. Ada tiga zona, apa itu, Pak Ketua? Zona hijau. Jadi itu ruangan ini apa, tunggu yang tunggu. Yang ada buat supaya nyaman. Itu zona hijau ya, zona di kolam. Zona nyaman ya. Siapa saja bisa masuk. Ya. Tapi tentu dengan ini apa, tidak boleh bercelana pendek ya, kantor walaupun ya, tidak di apa, tidak dilarang, tetapi ini kan etika ya, kita yang sopan kantor, ya, kita harus berpakaian yang sopan juga. Lebih elok kalau dia
pakai sarung daripada ya. Pendek kan begitu. Itu zona hijau. Zona kuning itu terbatas. Zona kuning, ya. Ya, hanya untuk misalnya ruang sidang. Oh, ruang sidang itu zona kuning, ya. Karena ada sidang tertutup, ada sidang ini apa terbuka. Terbuka, ya. Apalagi dengan masa COVID. Kita terapkan ruang sidang itu menjadi zona kuning karena terbatas orang tidak boleh menumpuk. Ya. Zona merah seluruh ruangan. Seluruh ruangan. Seluruh ruangan pada hakim. Oh, ruangan hakim, ya. Itu sudah zona merah. Itu tidak artinya boleh, tidak boleh orang. Tidak boleh orang datang bertamu masuk ke ruangan masing-masing. Yang apalagi yang berperkara tidak boleh tidak masuk ke zona merah itu ya. Zona merah. Berarti makanya, kalau untuk bertemu dengan ketua ini bagaimana nih ketika di sana tamu? Kalau ya. tamu pimpinan begitu, itu ya. Tetap ada daftar buku tamunya, kemudian ya. Pakai ID card-nya. Dan ketua pun melayani, mencari menerima tamunya, tidak boleh biar sendiri. Ada orang lain, jadi dibuka pintu. Oh iya, dibuka pintu. Karena dia sudah masuk ke zona merah itu, ketua ya. Karena tidak mungkin juga kami misalnya menerima ini apa, misalnya wali kota di ruang tamu terbuka. Iya. Karena ya ada pada rasanya, tapi caranya bagaimana untuk supaya masyarakat atau orang tidak berasumsi ya, harus terbuka dan harus terbuka, ada ya. Ada orang lain di situ yang apa yang menyaksikan. Iya. Apakah ini juga suatu upaya untuk mencegah terjadinya KKN itu ya Pak pasti. Ketua ya? Itu sudah pasti. Tapi sejauh mana nih upaya pengadilan untuk bisa mengontrol dan mengantisipasi hakim, panitera, pegawai untuk tidak terlibat dalam suap menyuap dan gratifikasi, bagaimana Pak Ketua? Saya sebelum ada surat edaran Sigma, kami ketika saya di bulan Juni menjadi ketua, saya dalam rekam suara saya. Oh, rekam suara saya untuk di apa setiap 2 jam di apa namanya? Pengeras suara. Diputar pakai melalui pengeras suara. Isinya apa? Isinya seperti yang di apa yang diperintahkan oleh surat edaran ini di Sekretaris Mahkamah Agung, supaya setiap pengadilan merekam dan kemudian dia ini apa putarkan setiap 2 jam secara otomatis. Isinya kurang lebihnya seperti ini. Ya. Ini apa? Kalau misalnya perkara pidana kepada saudara terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum, keluarga terdakwa dan seluruh pengunjung persidangan supaya membantu kami. Pengadilan negeri, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi Kupang kelas 1A ya. Untuk berperilaku bersih. Berlaku bersih dengan ya. Cara tidak memberi tip suap sogokan atau pemberian janji apapun. Apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitra, panitra pengganti, jurusita dan seluruh pegawai pada pengadilan negeri, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi Kupang ya. Supaya segera laporkan satu ke KPK dengan nomor telepon sekian. Sudah ada ya? Sudah. Langsung disebutkan. Kemudian ya. Yang kedua kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan nomor telepon sekian. Disebutkan nomornya. Yang ketiga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Dan yang keempat kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ya. Dengan nomor telepon sekian. Itulah cara yang paling efektif untuk tidak terjadinya hal ini. Ya. Supaya masyarakat percaya dia tiap 2 jam diputar terus, dan juga setiap buka persidangan wajib ketua majelis menyampaikan hal itu. Jadi setiap buka persidangan setiap juga wajib. Persidangan wajib. Jadi ini apa kalau di pengadilan selalu pengadilan syara silakan dibuktikan. Nah, sebentar kan saya ada sidang tipikor. Ya. Setiap saya buka sidang pasti saya sebut tadi supaya masyarakat percaya. Pak Ketua, apakah itu bisa menjamin bahwa tidak ada hakim-hakim yang nakal? Yang pasti bahwa niat baik ini harus dilaksanakan oleh semua. Yeah. Untuk menjamin, untuk mencegah itu, saya selalu data keuangan masing-masing. Dan dalam rapat bulanan selalu diingatkan, jangan main-main seperti ini. Kita harus merebut kembali kepercayaan masyarakat. Yeah. Supaya ini apa visi peradilan itu, ini apa terwujudnya badan peradilan yang agung itu tercapai ya. Dan masyarakat percaya bahwa pengadilan itu merupakan tempat dia untuk menemukan kebenaran, keadilan dalam proses penegakan.
Pak Ju Johnson sudah berapa tahun di pengadilan? Memimpin ketua, menjadi ketua pengadilan. Iya. Saya bulan Juni 2019 dilantik menjadi ketua, jadi sudah 1 tahun 2 bulan. Jadi di dalam rentang 1 tahun 2 bulan sudah ada pengaduan masyarakat belum terkait dengan dugaan itu hakim-hakim yang nakal mungkin kalau ada tidak? Sepanjang 1 tahun 2 bulan ini belum ada pengaduan dari masyarakat tentang perilaku aparatur pengadilan, bukan hanya hakim maupun pegawai. Belum ada pengaduan. Kaitan dengan suap belum ada. Tapi terkait dengan perkara, bagaimana penanganan perkara yang ketidakpuasan masyarakat? Apakah banyak pengaduan, Pak? Perkara pasti ada puas dan tidak puas. Ya. Karena pihak yang kalah, dia pasti tidak akan merasa puas dengan keputusan hakim. Tetapi ada lembaga untuk mengontrol keputusan di tingkat pertama. Misalnya tidak puas, silakan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, silakan banding ini apa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sudah ada lembaga pemberantasan. Pak Ketua, apa nih pesannya untuk hakim dan pegawai panitra di pengadilan terkait dengan antisipasi suap ini, Pak Ketua? Kami selalu mengharapkan pada seluruh aparatur pengadilan, baik hakim maupun pegawainya sendiri, termasuk saya sendiri sebagai ketua pengadilan, selalu mengingatkan supaya kita jangan main-main, jangan terpengaruh dengan orang, supaya masyarakat, kepada yang saya katakan, kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat bahwa kita sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di pengadilan ini dan untuk manusia ini kan wakil Tuhan. Tidak ada lagi orang selain hakim yang bisa mengatakan bahwa ini orang ini salah, ini orang ini benar, menurut hukum. Hanya hakim, putusan hakim itulah yang menyatakan orang ini salah, ini orang ini benar, orang ini mau dicabut nyawanya dengan putusan hukuman mati, hanya yang sah, hanya putusan hakim. Kecuali karena perang, kan begitu. Jadi itu harapan kami supaya semua aparatur pengadilan di Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Umum Industri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, mari kita melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, protap yang ada, dan jangan pernah terpengaruh dengan suap atau gratifikasi lainnya. Ya. Dan pengadilan itu kan keadilan itu kan juga soal rasa ya. Kita selalu pasti keputusan hakim banyak yang terima dan banyak yang belum bisa menerima ya Pak Ketua. Kalau itu sudah menjadi ini apa di seluruh dunia enggak seperti itu. Karena soal rasa tadi, rasa adil menurut dia dan rasa adil menurut ini, tetapi yang pasti asal hakim menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum. Sesuai ketentuan hukum, ya. Kemudian jangan sampai terpengaruh karena ada hal-hal lain. Itu saja. Kalau soal rasa tidak ada masalah. Asal kita jangan tergelincir di situ. Bentuk kontrolnya yang tadi ya Pak ya, setiap bulan melakukan evaluasi dan berjenjang dari masing-masing bagian, kemudian dilaporkan oleh hakim pengawas, kemudian dilaporkan kepada wakil ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai ini apa ini kontrol untuk seluruh hakim ke dalam, kemudian dilaporkan kepada ketua dan kemudian kita bahas di dalam. Untuk kesiapan, kembali saya bicara soal WBK, untuk kesiapan WBK dan WBBM ini gimana ke pengadilan negeri, apa targetnya tahun ini atau tahun depan? Kalau sudah tahun bisa ini tidak lagi tahun depan kalau untuk kesiapan secara ini apa secara umum itu sudah siap untuk melaksanakan ini apa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, itu sudah terangkat. Nah, cuman kan ada penilaian semacam lomba yang dilakukan oleh Kementerian Menpan untuk pengadilan yang di mana yang sudah mendapatkan predikat itu yang diberikan penghargaan oleh Presiden. Memang pengadilan itu belum masuk dalam ikut dalam lomba itu. Tetapi secara
artinya apa secara umum, karena memang seluruh pengadilan mau disertakan dalam lomba atau tidak wajib menerapkan pembangunan zona integritas. Dan sudah siap ya, pengadilan negeri sudah siap ya. 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 Kata hukum silakan melihat sendiri ya. Untuk pelayanan, makanya diubah semua itu. Iya. Untuk mencegah supaya jangan sampai ada orang-orang yang melakukan niat-niat yang tidak baik untuk masalah-masalah perkara. Ya. Dan harapan juga atau pesannya untuk masyarakat pengguna pengadilan ini apa, Pak Ketua? Ya, masyarakat pengguna pengadilan kami harapkan dengan sungguh supaya jangan percaya kalau ada yang mengatasnamakan hakim, panitra pengganti, juru status, seluruh pegawai pengadilan, jangan percaya. Kalau ada yang begitu, seperti tadi saya katakan, silakan langsung lapor. Silakan langsung lapor. Dan karena apa? Karena pernah terjadi. Ini satu kasus, ada orang menelpon, dia bisa mengurus untuk perkara. Ya. Ternyata itu penelpon yang apa, penipuan itu dari Bogor sana. Menggunakan nama pengadilan, pengadilan. Ya. Gitu. Karena apa, nama kita bisa dicatat oleh orang. Karena website pengadilan itu kan ada seluruh. Iya, semua identitas hakim-hakim siapa, profil, ya. Profil pengadilan, profil hakim, profil pegawai itu langsung kelihatan semua. Dan itu memang menurut ketentuannya wajib. Nah, resikonya tadi itu orang-orang yang berniat tidak baik itu dia bisa menggunakan nama kita, foto kita, begitu. Seperti itu. Baik. Yang terakhir nih Pak Ketua Pengadilan, kembali ke aplikasi Amaju. Ya. Mungkin ada closing statement-nya dari Pak Ketua Pengadilan terkait penggunaan aplikasi Amaju ini. Aplikasi Amaju ya. Ini adalah aplikasi virtual yang membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi perkara di pengadilan dan informasi lainnya, termasuk misalnya keuangan di pengadilan, penggunanya sudah sampai berapa persen pada satu bulan ini, itu bisa diakses. Dan kami minta supaya diakses untuk tujuan hal-hal yang baik, bukan untuk hal yang kurang baik. Seperti semoga itu. Semoga berguna untuk masyarakat. Baik. Ya, kita doakan ya Pak Hakim, semoga aplikasi Amaju ini bisa memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan bisa memenuhi aspek keadilan terkait dengan informasi publik itu ya Pak Ketua. Dan juga semoga tahun depan Pengadilan Negeri Kupang bisa meraih WBK dan WBBM ini ya, seperti itu. Terakhir, ya, saya atas nama Pengadilan Negeri Kupang, para satuan menyampaikan terima kasih kepada Pos Kupang, Tribunes dan Kanovem bersama rekan-rekan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kepada publik tentang penggunaan aplikasi Amaju. Terima kasih. Baik, iya. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan. Baiklah Tribuners, begitu perbincangan kita dengan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang, Bapak Ju Johnson Miramangi SHMA dalam ngobrol asik dengan tema aplikasi Amaju. Pesan dari Pak Johnson adalah Tribuners, bahwa seorang hakim perlu mempunyai kemampuan untuk mendengar dengan rasa hormat, menjawab dengan bijaksana, mempertimbangkan dengan cermat, dan bertindak menurut peraturan undang-undang yang berlaku, serta memutuskan dengan adil. Saya Novel dari Pos Kupang Ngobrol Asik. Selamat siang. Selamat siang Pak Ketua, selamat siang Kak.